Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita hidayahnya, inayahnya. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan atau masuk pada puasa yang ke-22. Semoga amal ibadah, puasa dan qiyamul lail yang kita kerjakan selama ini senantiasa berbuah ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terkirim kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk-petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya itu adalah sesuai dengan kehendaknya, adalah sesuai dengan iradahnya. Begitu pula dalam menciptakan semua hal yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menakarnya ya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan sunnah-sunnahnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu ma qatatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid." Seandainya Allah menginginkan atau berkehendak atau mau, maka mereka tidak akan saling gontok-gontokan atau saling bunuh-membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi karena kehendak Allah lain dan ada hikmah di balik itu, maka Allah dengan kehendaknya, dengan iradahnya, maka terjadilah sunnatullah, ada yang namanya saling bunuh-membunuh. Begitu pula dalam hal-hal keagamaan lainnya atau hal-hal yang berurusan dengan keduniaan ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan atau kemuliaan dari beberapa ciptaannya ya. Sebut saja ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan-utusannya, para rasul-rasulnya, Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menyamaratakan kedudukan pada rasul ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan keistimewaan di antara utusan-utusannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat." Salah satu ayat yang membuktikan bahwasanya Allah dalam penciptaannya itu memberikan keistimewaan dan kemuliaan sebagian dari sebagian yang lain adalah ayat ini. Ya. Pada utusan-utusan Allah, Allah memberikan kemuliaan pada rasul-rasul yang lain. Dan ini kita kenal dengan sebutan ulul azmi. Di antara rasul, di antara utusan Allah, Allah memilih 5
rasul yang dikenal dengan ulul azmi, atau yang dikenal dengan rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan keteguhan yang sangat tinggi ketika Allah memberikan ujian dan cobaan. Begitu pula pada hal yang lain. Contohnya pada hal-hal yang bersifat waktu atau masa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada masa atau waktu dibanding dari waktu-waktu yang lain. Salah satu contohnya adalah dalam satu minggu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, sebagai tuannya daripada hari-hari yang tujuh. Begitu pula di dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan hari di hari Arafah. Dalam satu tahun itu Allah memberikan kemuliaan hari Arafah itu dengan kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Nah, itu untuk hari. Nah, kemudian kemudian itu satu hari dalam setahun Allah berikan keistimewaan kepada hari Arafah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilallah min al-ashari al-yamil Arafah. Jadi tidak ada amal perbuatan yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari Zulhijjah atau tepatnya 10 Arafah. Bahkan sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "Bahkan jihad fi sabilillah illa," kecuali kata Nabi, "man kharaja fi sabilillah," siapa yang keluar berjuang fi sabilillah, "binafsihi wa malihi," dengan jiwanya dan dengan hartanya, "walam yarji bi syai'in min dzalik," kemudian setelah dia berjuang dia tidak kembali lagi, tidak dengan hidupnya, tidak dengan hartanya. Itu keistimewaan yang Allah berikan pada hari dalam satu tahun. Nah, kemudian ada juga keistimewaan yang berkaitan dengan waktu, yaitu dalam 12 bulan itu Allah memberikan keistimewaan satu bulan yang luar biasa, yang alhamdulillah sekarang kita berada di dalamnya, bahkan sudah hari ke-22. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang hingga menyelesaikan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan dikenal dengan apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul asyhur atau sayyidus syuhur. Ya, tuannya atau ketuanya daripada 11 bulan yang lain. Ya. Kenapa? Karena keistimewaan yang dimiliki oleh bulan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ya. Pertama, ini sudah sering diceramakan oleh para dai, tapi tidak apa-apa kalau saya memberikan lagi, mengingatkan lagi. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa sehingga dikatakan oleh Nabi Sayyidus Syuhur, ketuanya atau tuannya bulan-bulan yang lain? Pertama, karena di dalamnya iftaradallahu alaikum bisyam, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika Ramadan datang, Nabi itu berkata, ya, berkata kepada sahabat, ya, qad ja'atkum syahrum mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Kalau kita berbicara berkah, berarti itu mengalir di dalamnya kebaikan. Ya. Syahrum mubarak, syahrun iftaradallahu alaikum siyamahu. Di mana bulan diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi itu yang pertama, karena
istimewa karena kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Di mana puasa itu adalah merupakan apa? Merupakan madrasah, sekolah, ya, untuk menyekolahkan daripada jiwa raga kita ini. Yang kedua, kenapa istimewa? Setelah Allah perintahkan kita untuk berpuasa, tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah ini sangat selalu mengulang-ulangi kepada sahabat dan kepada semua kita semua untuk betul-betul menjalankan perintah Allah tersebut. Bahkan dalam hadis-hadisnya yang sudah sering kita dengar, Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena percaya itu perintah Allah, dan karena ihtisaban menginginkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dua syaratnya, iman percaya itu adalah perintah Allah, bukan ikut-ikutan dalam hal ini, niat ikhlas kepada Allah bukan kepada orang lain, wahtisaban karena kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Rasul selalu mengulang-ulangi, menganjurkan kita untuk betul-betul memperhatikan ibadah puasa. Yang ketiga, kenapa istimewa bulan Ramadan ini? Kenapa istimewa? Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, kitab petunjuk, kitab hudan. Kalau ibaratnya Al-Qur'an ini adalah peta kita, adalah petunjuk kita. Kalau kita berjalan di tengah hutan, di tempat kegelapan, kalau kita tidak punya cahaya, nur, tidak punya hudan, petunjuk, peta, maka kita akan hilang. Ya. Sama dengan Al-Qur'an, ya. Di dalamnya apa? Semua yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Semua yang ada dalam Al-Qur'an adalah ilmu. Untuk apa? Menerangi hidup kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa Ramadan itu istimewa? Bulan suci Ramadan itu istimewa karena di dalamnya ada satu ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi, yaitu i'tikaf. Nah, ini i'tikaf ini masih jarang kita dapatkan. Tetapi inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi. Bahkan apabila sudah 10 malam terakhir, nah, Nabi itu sudah mulai i'tikaf. Kalau di negara-negara Arab itu, yang kami perhatikan itu sudah bawa selimutnya, sudah bawa sabunnya, odolnya, semua peralatannya itu mereka bawa ke masjid. Dan ini tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Hanya terjadi di saat bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di luar daripada masjid kita itikaf itu banyak godaannya. Tetapi kalau di masjid, Al-Qur'an, zikir, doa, tiga hal itu yang selalu kita ingat. Kenapa istimewa bulan Ramadan berikutnya? Karena di dalamnya ada satu malam, khairum min alfi syahrin. Satu malam yang apabila kita beribadah itu lebih mulia dibanding kita beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Itu kalau kita beribadah tanpa putus-putus. Siapa yang mampu beribadah 83 tahun 4 bulan tidak putus-putus? Itu keistimewaannya bulan suci Ramadan. Olehnya itu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mempuasakan jasmani kita dan kita mempuasakan rohani kita.
Jangan hanya kita puasakan apa? Jasmani kita, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri. Tetapi yang hakikatnya daripada puasa untuk mendapatkan daripada peringkat takwa al-muttaqin adalah kita mampu untuk mempuasakan rohani kita. Ya, mempuasakan mata kita dari melihat yang haram, mempuasakan mulut kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Rasul mengatakan, "Fa in asbaha ahadukum minkum shaiman," kalau ada salah satu di antara kalian berpuasa, "fala yarfut wa la yajhal." Jangan dia berkata-kata kotor dan jangan dia bertingkah bodoh. "Wa in imri'in syatamahu aw qatalahu," kalau ada orang datang mau berdebat, mau mencela, mau mencari masalah, "falyaqul," kata Nabi, "inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun." Saya ini berpuasa. Seakan-akan ingin mengatakan saya tidak mau rusak puasaku dalam satu hari hanya untuk mendebat engkau. Tidak ada yang saya dapat. Ya. Jadi seperti itu. Olehnya itu kalau kita sudah mampu mempuasakan rohani kita, insyaallah akan ada perubahan dalam hidup kita setelah bulan Ramadan. Dan inilah yang sangat kita inginkan, supaya ada perubahan dalam diri kita menjadi sosok yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Sekira apa yang dapat saya sampaikan pada tausiah ini cukup. Apabila ada kekurangan, ada kelebihan, mohon dimaafkan. Syukran kepada jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan puasa ini dan mendapatkan gelar al-muttaqin. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.